Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Alhamdulillah hari ini kita beberapa ketemu sama perusahaan untuk di Malaysia, terutama yaitu Association Hotel yang ada di Malaysia. Untuk teman-teman bisa training di hotel bintang 5 di Malaysia. Oh ya, sedikit saya mau singgung teman-teman. Kebetulan sebelumnya saya mau perkenalkan areanya ya. Kalian udah tahu lah. Ini namanya Menara Kembar ya, yang di Malaysia. Jadi saat ini saya lagi di Kuala Lumpur, sudah 3 hari. Besok saya insya Allah langsung ke Macau, China. Jadi saya share dulu beberapa, ini yang penting informasinya bagi teman-teman. Saya sedikit singgung mengenai PRT ya. PRT di sini adalah pembantu rumah tangga atau ART, asisten rumah tangga. Banyak teman-teman yang umurnya masih muda, bahkan di bawah 30 tahun sudah jadi PRT, itu bisa teman-teman kerja di luar negeri, yaitu di perhotelan dan kapal pesiar. Nah, ada beberapa tekniknya, yaitu teman-teman salah satunya bisa belajar di LPK-LPK di tempat teman masing-masing atau di daerah masing-masing. Kalau tidak ada, bisa ke Lomba Learning Center, akan beritahu caranya, termasuk kita akan bantu teman-teman itu training di Hotel Bintang 5 gitu. Jadi teman-teman tidak usah khawatir, di sini teman-teman tuh harus belajar skill yang dibutuhkan untuk perusahaan-perusahaan tersebut. Jadi maksud saya di sini adalah di LC atau kita mempunyai namanya PT Ari Membawa yang kita baru bangun, itu izinnya untuk kapal pesiar dan hotel darat juga ya, alhamdulillah. Dan ini teman-teman, insya Allah saya sendiri di bagian perusahaan tersebut, dan juga saya bekerja dengan beberapa perusahaan yang bukan kalian-kalian, yang bukan main-main, insya Allah yang amanah, dan itu semua manajemen dikasih ke kita, alhamdulillah. Dan itu benar-benar saya mengutamakan di sini itu adalah bekerja sebagai ibadah dan tidak dipungut biaya besar-besar. Kalau bayar ya bayar segitu ya segitu. Jadi kalau ada yang gratis ya gratis gitu teman-teman ya. Jadi untuk informasi mengenai biaya itu jangan khawatir teman-teman. Bahkan ada job-job yang gratis ya. Nah, jadi bagi teman-teman yang suka kerja di pabrik itu atau di hotel-hotel itu, ini selagi banyak-banyaknya job Eropa teman-teman, cukup bisa bahasa Inggris pun bisa kita kirim ke Eropa untuk pabrik ya. Tetapi kalau untuk hotel teman-teman setidaknya punya pengalaman. Nah, kalau teman-teman tidak mempunyai pengalaman kerja di hotel, mungkin 1 tahun, 2 tahun syaratnya bekerja di kapal pesiar, di hotel-hotel luar negeri, begitu kan. Insya Allah di LC bisa dibantu, tinggal teman-teman belajar ya. Dan untuk teman-teman yang di Bali bisa ke LP2B, dan itu juga di sana pusat PT-nya di sana ya. Nah, jadi teman-teman jangan khawatir, insya Allah banyak lowongan kerja, dan terutama bagi kalian yang PRT itu, tolonglah berhenti PRT, ayo kerja yang profesional, yang sesuai upah, yang bagus. Itu aja sih teman-teman, saya nggak banyak karena saya mau udah balik ke hotel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.